Nah, selamat datang di petualangan baru kita di Ark Survival Evolved Anunnaki. Weh, akhirnya kita bermain Ark Anunnaki juga. Karena Anunnaki kali ini adalah Anunnaki pertama, bukan Reborn. Dia adalah Anunnaki Genesis. Dan kali ini gue bukan cuma main Anunnaki doang, karena gue gabung sama Hybrid. Hit Hybrid namanya modnya. Dan gue nggak tahu nih apakah nge-lag atau tidak, karena ini baru pertama kali gue pakai mod gabungan antara Anunnaki dan juga Hybrid. Oke, seperti biasa kita kumpulin batu dulu. Kita jadi mulung simulator, hahaha. Wah, dan map yang gue pakai adalah ini adalah map Pelguero. Dan wah, ini kayaknya bagus sih. Kita buang-buangin dulu seperti biasa. Oke, pertama kita kumpulin batu. Dapat sap. Oh, kalau kayu yang sudah tua kayak gitu dipukul dapat sap ya. Main. Oh ya, gue lupa tunjukin mod yang akan gue pakai. Ini dia mod yang gue pakai. Oke, kita mulai. Pertama, mod yang gue pakai adalah ini. Anunnaki Genesis. Ini adalah Anunnaki pertama, ini bukan Reborn ya. Dan ini terakhir di update itu tahun 2017. Jadi ini bisa dibilang ini mod lama nih. Jadi ya, kita lihat apakah aman atau tidak. Terus mod yang gue temani dengan Anunnaki adalah Hybrid Seed. Jadi dia karena gue lihat update-nya masih terbaru tuh, masih 2023 lah. Dan untuk sementara gue coba dulu deh pakai ini. Kalau emang seru dan dinonya ya lumayan bikin gue tertarik, oke, kita akan pakai ini sampai akhir. Tapi kalau misalnya kita udah taming semuanya dan dinonya cuma itu-itu aja, nanti gue ganti sama ini, Mid. Ini katanya bagus juga, tapi ini terakhir update 2021 ya. Ya masih baru lah. Oke, kita ke next. Next yang gue pakai itu ini untuk sementara nih, Echo's Garden, karena nanti kita akan desain rumah. Ini gue belum pakai di mod kemarin, jadi di mod sekarang gue akan pakai. Terus Ozocraft tentu saja. Terus ini simple fence. Ini untuk railingnya bisa double 2 gitu. Nanti bisa digunain sesuatu lah intinya. Terus artifact craft, unlimited artifact. Ini gue pakai tapi belum tahu sih guna atau tidak. Terus big wall. Terus arc eternal terangkul. Ini gue pakai untuk jaga-jaga lah. Kalau misal terangkul di mod ini jelek banget, ya gue pakai eternal saja. Terus stack for humans, seperti biasa gue nggak pakai ultra stack karena ngebug, jadi gue pakai stack for humans saja. Terus ini better storage gue udah nggak pakai nih. Next ini reusable, ini bagus untuk awal-awal. Ini taming efficiency tweak, ini baru sih mod baru dan kayaknya bagus deh. Biar levelnya nambah tinggi gitu. Terus Dead Inventory Keeper. Ini biar armor gue gak usah lepas-lepas. Gue rada malas sih kalau lepas-lepas mulu. Terus ini Loot Pick Up. Ini gue belum tahu kegunaannya. Apakah nanti dinonya ngasilin lootingan atau tidak. Kalau ngasilin kita bisa pakai ini nih. Jadi lebih enak lah. Terus Home Decoration. Ini kayaknya gue gak tahu ya mau pakai atau tidak. Atau gue mau cari yang lain gitu, dekorasi. Ya intinya ini entahlah mau pakai atau tidak. Terus ini Rebalance Compost Bin. Kalau misal Compost Bin ada yang mod, ini gue cabut. Terus Bulk Storage. Spoiling. Ini spoiling udah gak guna, soalnya kita udah craft. Auto Engram, S Plus, Upgrade Station. Ini kita pakai semua nih. Terus Creature Finder Deluxe. Potion, Awesome, Dino sama Awesome. Nah, itu dia mod yang akan gue pakai di series kali ini. Oke, lanjut. Oke, itu dia mod yang gue pakai. Untuk sementara, kita pakai itu dulu. Nanti kalau ada penambahan, nanti gue kabarin. Ayo kita bikin ini pertama. Sama naikin level. Pertama gue mau speed dulu dah. Ingat, kita harus jadi pencopet handal. Bentar, ada suara. Aman lah ya. Yuk, gas. Sama nyari wood dulu lah.
Oke, kita kumpulin yang banyak. Terus kita bikin yang namanya hatchet. Ini dia. Kalau ini butuh meat. Butuh fiber. Kita cari fiber dulu yang banyak. Seperti biasa, pertolongan pertama kita harus mencari lokasi yang bagus untuk membuat base. Dan tentu saja kita harus menghindar dari marah para bahaya. Kita harus menghindar dari dino-dino kurang ajar. Kita harus menghindar, guys. Kayak kita kumpulin kayu yang banyak. Naik level. Kayak movement speed sama damage boleh kali. Habis itu kita bikin pier yang reusable aja. Nah, terus apa lagi yang bisa kita bikin? Pondasi-pondasi. Ih, buset, angkinya 2260. Wow, gede banget. Oh ya, ini difficulty-nya gue masih kasih naikin yang paling tertinggi. Nggak tertinggi sih. 20 difficulty-nya. Lah, ayo kita berburu. Dino-dino, mana tuh? Ini ada Pteranodon sih. Berarti kita bikin bola. Bola butuh... Kayaknya kita berburu yang... Ini duet. Duet bisa nggak ya? Oh, galak. Oke. Siapa? Siapa yang ngalangin? Ya ampun. Baru mulai. Bener-bener ya, ada yang halangin. Kocak. Ini kamu level berapa? 2000. Gila, di one shot gua. Ini apa nih? Oh, parasaur ya. Boleh lah ya, kita bunuh. Kayaknya dudung gak ada kabar dah. Level. Ya, bisa lah. Gak galak sih, cuma mana dia? Aduh, dia lari lagi. Apa nggak bisa? Kita harus cari dodo. Wait, apa nih? Jangan-jangan dia diburu lagi. Kita bisa ambil sih ini. Kalau dia diburu. Ya sudahlah. Kita cari dodo saja. Dodo atau siapapun itu. Yuk. Ini tempatnya kayak kurang strategis gimana gitu. Kayaknya kita harus ke atas deh. Ntar gue sambil farming batu deh. Aduh, gue naiknya nggak bisa. Tolong. Gimana ini naiknya? Harus cari jalan yang lain gak? Oh, ini. Ini kayaknya bisa nih. Nah. Lah. Aduh, gak bisa. Kenapa aku terhalang? Tolong, aku menaik. Ada apa di seberang sana? Ntar gue bikin baju dulu deh. Ini kita bikin baju dari fiber dulu. Ya, baju awal lah. Bisa dibilang. Yuk, let's go. Nah, ini bisa nih. Aduh, apa sih? Nah, akhirnya kita naik ke atas. Nah, di atas ini rumputnya agak nggak pendek nih. Bisa farming. Ada beruang. Wah, hati-hati sih. Nah, kita lari ke kanan deh. Nih, kamu level berapa? Bisa tabunuh nggak? 35. Aduh, 1200. Nggak jadi deh. Gue nggak lihat dodo. Ini kayak tempatnya nggak strategis. Kurang. Nah, kita cari dodo. Wah, ada duet. Apa itu? Ada terror bird. Waduh. Dilihat-lihat ini hutan redwood kan? Aduh, kabur sih. Wah, ini hutan redwood, buset. Coba kita lari-lari ke kiri atau kanan ya. Kiri aja deh. Lari-lari ke kiri. Wah, ini masih hutan redwood, guys. Waduh. Ini ada rusa, tapi kayaknya masih lari. Herbert! Lari. What? Pilako leka? Aduh, beruang. Awas, jangan sampai fall damage. Aman sih harusnya. Aman. Oke, kita lari ke kiri.
Nah ini dataran nih. Duh, di sini masih hutan redwood dong. Aduh, ah, tolong! Wah, hampir. Ini gue bikin parasut deh. Parasutnya butuh apa sih? Parasut? Ah, butuh hide. Tolonglah Dodo. Masa Dodo nggak ada sih di mod ini? Wait, bentar. Anunnaki, kamu tidak mau kasih aku Dodo? Biasanya di pinggir-pinggir pantai ini ada loh. Wait, apa itu? Oh, buru-bur. Tempatnya adem, cuma gue nggak melihat Dodo. Tapi ini kalau dijadiin base strategis banget ya. Kayak pemandangan danau gitu. Keren, keren, keren. Ini parasaur level berapa nih? Wait, ini pasif. Ada itu, bentar-bentar. Kalau dia pasif, coba kita pakai maju berry deh. Oh iya dong. Aduh, 10%. Gue nggak tahu dia makan apa ya. Yang paling worth it. Oh bisa lagi. Oh bisa terus menerus. Boleh nih boleh. Kita tim parasaur untuk perlindungan diri. Tapi kita nggak ada sedal ya. Ini level berapa? Mending yang ini tapi kayaknya lama deh. Yaudah, kita ambil sementara dulu. Waduh, pasif ya. Tapi pasifnya enak nih. Gak usah nunggu lama kayak di mod sebelumnya. Mod sebelumnya nunggunya astaga lama banget. Oke, dikit lagi. Hop. Weh, parasaur pertama. Ya, aku bikin saddle deh. Para. Iya, butuh hide. Ya, berarti masih belum bisa dipakai dong. Aduh, ikut gua. Berarti Angki juga. Oh, harus level 40. Ih, metal. Wow. Coba ya. Ah, nggak bisa ya. Harus pakai itu. Ah, ini bisa. Oke, kita ambil metal yang banyak dulu deh. Gue butuh kristal sih. Untuk awal-awal mah. Ini kita kumpulin metal yang banyak. Wah, lumayan nih dapat metal awal-awal. Oke, ayo kita cari lagi. Dino. Ini kita harus dapat hide nih. Dodo itu, Dodo. Aduh, apa gue salah spawn ya? Ini aman sih, aman. Walaupun hutan redwood ya. Eh, bentar. Kamu... Buset, levelnya tinggi banget. Tapi, mohon maaf, kamu harus bunuh. Haha, kalau kamu kecil kayak gini, gampang dibunuhin harusnya. Nah, buset, lama banget. Wah, gila nih orang. Kasih aku yang banyak. Ih, dapet primit. Kok dapet primit di parasaur? Really? Gokil juga. Aduh, ini galak nih. Oh, enggak. Ih, ada bayi. Bayi Trisera. Oke lah. Ayo kita membuat markas. Markas sebentar. Hei, kamu kenapa? Ini kocak. Iya deh, bikin base di sini dulu untuk sementara. Kita pertama butuh yang namanya foundation. Kita buat dari kayu saja, kayu. Batu terlalu mahal. Yuk kita mulai pasang. Kita pasang di sini saja. Ini dari atas deh, biar kelihatan tinggi gitu. Nah, itu ke bawah. Oke. What the? Kenapa tiba-tiba spawn dah? Ya ilah galak sih ini. Ntar gue pick up dulu deh. Ya masih belum, nggak bisa. Itu ada yang dibunuh. Ntar gue hancurin dulu deh. Tapi itu ada bahan sesuatu sih. Dibunuh kan? Oh tuh. Ntar gue bisa lari sih. Tapi gue mau ambil ini dulu. Oh spear doang. Gila, ada Karno. Lari kemana ya? Ya kalau mau langsung lari ke kiri ujung lagi deh.
Gue bisa lari, gue bisa lari, gue bisa lari santai. Lari kita udah kayak copet nih. Siapa yang mau kejar? Hah? Ini kita sambil berpetualangan, guys. Sambil melihat dino-dino apa saja gitu. Gue masih belum lihat dino-dino aneh. Masih aman sih sejauh ini. Eh iya ya, ini gue di parasaur ketinggalan. Ya sudahlah, nanti kita ambil lagi. Oh ini jangan bilang. Oh iya, petaran udon. Petaran udon bisa di kasih makan pasif. Waduh, jangan bilang mereka semua pasif nih. Seru nih kalau pasif nih. Jadi temennya agak menantang. Oke, kalau ada Pteranodon lagi kita temennya. Kita coba. Nah, di dataran ini kayak bagus. Tapi lihat dulu deh. Aman. Nah, itu ada Pteranodon tuh. Coba ya, kita teming. Level. Hop. Oh, bisa-bisa. 1500. Bisa-bisa. Bisa. 50%. Ah, dapat Pteranodon. Dan makannya enak nih. Kita dapat prime meat awal-awal. Let's go. Buset dah, langsung dapat dong. Ntar coba kita lihat saddle-nya Pteranodon. Butuh chitin karatin hide. Wah, hide lagi. Ya, oke lah. Ayo kita bikin base sebentar dulu di sini deh. Ngancurin. Aduh, minggir kah? Minggir. Gue mau bikin base di sini loh. Halangin. Nah, kita bikin kayak tadi. Oh, saya gue taruh gini tiba-tiba muncul predator. Kurang ya, kurang ke kiri deh. Nah, ini karena jurang, hati-hati. Jadi kita buat pagar. Bahaya. Nah, setidaknya pinggir-pinggir dulu deh. Oke, habis itu kita bikin fire flash. Oke, kita bikin forge dulu deh. Forge, fire. Forge kita taruh di sini. Hop. Ayo kita bakar metal. Ada 400. Lumayan banget. Ini wood. Like. Terus kita bakar makanan. Pakai touch-nya. Terus kita buat yang namanya smithy kalau bisa. Butuh metal 5. Sama hide. Aduh, hide lagi. Kita masih belum bisa bikin hide. Oh, bola. Oh ya, ini dia. Nah, kalau ada bola kayaknya bisa deh. Yuk, gas. Kita berburu apa ya? Gila, ini kayaknya difficulty-nya harus diturunin dah. Masa nggak ada dodo sama sekali di tempat ini? Wah, aneh banget sih. Ini level 2000. Astaga. Kalau 2000 kan darahnya tebel banget ya. Dodo loh, nggak ada loh dodo. Gue mendengar suara dodo. Dodo. Aku kangen dodo. Waduh. Ini kalau nggak ada dodo gimana ini guys? Ini berapa nih? Rendah kan? 1000. Apakah? Itu boleh ya? Hop. Ayo kita speedrun. Guys, gue udah tinggi loh padahal. Masih kurang berarti. Nah. Oh, kalau 1000 bisa lah. Bisa kita bunuh. Ya, boleh lah. Oke. Ayo kita cari hide. Kalau kamu berapa? Harusnya levelnya rendah sih tadi. Berapa? 500. 500 bisa nih. Aduh, nggak ngaruh dia ya. Berarti kalau 1000 masih bisa kita bunuh. Ya kayaknya fokus ke damage dulu deh. Oke, kayaknya Anki gue udah bisa taming deh. Anki kayaknya berberian. Coba kita pakai maju deh. Anki. Ayo, Anki. Aduh, 1% doang. Gue kelaparan dong. Nungguin dia ini. Nah, ini kayak fix 100 deh. 100 kali. Gak apa-apa deh. Oke, dikit lagi. Buset, lama banget.
Tapi ini karena levelnya tinggi, jadi gue incar karena ya mungkin bisa jadi petarung sementara kita. Let's go. Ayo. Bentar, ini kayaknya gue masih... Ini gue kasih distance-nya kecil deh, biar kamu ikut. Ikut yuk. Rumah gue di mana BTW? Bentar, Angki tuh sedelnya bikinnya bagaimana? Butuh metal sama hide. Bisa sih, tapi gue lebih milih Pteranodon dulu. Hide-nya. Ayo. Minggir. Oh nih, gue bisa nyuruh dia nyerang gak nih? Nih, nyerangin nih. Harusnya sakit sih. 2000, gila. Ayo, hajar. Aduh, jangan mati dong. Ah, nice. Nih, hajar. Aduh, gue mau ambil tapi takut dibunuh dah. Bisa nggak ya? Atau mati lagi? Ya kali 3000 mati sih. Tuh, dapat karatin. Lumayan. Oh, dia kayak delay gitu ya mukulnya. Aduh, mati kah? Levelnya berapa sih? Nyerang nih. Ya ampun, mati dong. Ya, sini ikut gitu. Kabur. Dia masih rendah banget dah. Oh, bisa dong. Nice. Ikut. Yang satunya udah kabur tuh. Nakut dasar. Ayo. Hey. Apa sih? Woi, Angki. Angki? Aduh. Ya, mati dong. Ah, ngejelas banget Angki. Ya udahlah, nih gua ambil karatinmu. Gak jelas. Ya udahlah. Balik. Kenapa coba ngotot banget gitu? Udah gua bilang berhenti. Masih aja nyerang. Nah, base gua di sana. Petarondon. Ada nih. Kita udah bisa bikin saddle-nya nih. Kutera. Aduh, nanggung banget. Nanggung banget, buset. Satu lagi, 74. 75. Kenapa ya? Kenapa sih serba nanggung gini? Kan. Terus kita tambah daging. Dapat armor ya? Ini armor nih. Lumayan. Terus metal. Metal udah banyak. Udah 44. Berarti kita bikin smithy deh. Smithy. Ini karena kita hide-nya banyak jadi aman. Sama mortar kayaknya nggak usah deh. Soalnya kita belum taming-tamingan. Tapi nggak apa-apa deh. Buat aja dulu. Untuk sementara. Oh ya, Angki kan butuh ini. Wah, tapi jujur sih ini map bagus banget. Lihat ini pemandangannya. Wow. Kita kayak di tengah danau gitu. Bagus. Next. Kita buat peralatan-peralatan ini. Metal pickaxe dulu deh. Ini pickaxe kita buat satu. Butuh wood. Ini masukin. Sama hatchet. Sama crossbow deh. Sword gimana sword? Sword butuh 50, ada nggak ya? Wah, kurang. Biar kita bisa dapat daging yang banyak. Nih, sudah saatnya ganti. Kita dapat Anunnaki potion. Dapat small torpor doang. Oke, kita tunggu sampai dapat sword deh. Ini masih agak lama nih. Sambil menunggu kita bunuh. Ini level berapa? 1000 bisa sih 1000. Tapi ada Pteranodon kita di sini, hati-hati. Mati ntar. Nah, ini 1000 nih. Boleh. Kita ambil hide-nya dulu. Oh. Gue pikir gue dikejar. Oke. Gear. Ini apa? 300. Apa sih ini? Badass Angki. Badass. Tier baru kah? Oke, baru dengar deh, badass. Boleh.
Ya, kita bunuh si ini. Ini berapa? 1000 bisa lah 1000 mah. Aduh, ya ilah, ya juga ya, dia galak ya. Oh, kabur. Gua harus ada tank. Kita harus nge-taming dulu nih guys. Taming dia gitu. Ini 1000. Ya boleh lah untuk sementara. Ya taming lagi dong. Ah, ini lama banget ini pasti. 2000 years later. Aduh, kenapa sih ada terror bird? Ih, aneh banget dah. Ih, dapat pickaxe dong. Nah, mantap. Gue lagi taming bad BW. Ayo nyerang. Ini aku bantu. Kita akan membantai dia. Ayo Pyomya, let's go. Bentar, mana? Kalah itu. Buset. Wait. Ya, kamu pergi jauh-jauh deh. Mantap, duel. Ini apa sih? Ini kayak mood deh. Wah, kalau mood kurang ajar sih. Ayo cepat. Apa gue maksa farming ya? Pas dia mati, gue langsung sat. Ayo gue taming dulu deh. Gue lari kayak copet, tapi takutnya ini mati masalahnya. Itu. Seimbang. Oh, bisa. Ayo cepat. Ada temannya bantu. Ah, enggak dong. Mati. Gak jelas. Nice. Wah, tracknya gigi sih. Wah, untung. Mampus kau, predator. Itu mayatnya gue harus ambil sih itu. Pasti ada sesuatu. Nice. Oke, ini sudah ya. Ini kita diamin dulu. Ini kita farming. Mati kau. Kasian. Ini yang ngebunuh. Dia siapa sih sebenarnya? Oke banget. Oh, cuma Tristera biasa. Emang tadi udah setengah sih darahnya harusnya. Ayo kita coba ngebunuh. Bunuh siapa boleh ya? Dia gitu. Tapi orang-orang ini, oh ini lemah nih. 900 doang. Harusnya bisa harusnya. Ini gue bantu nembak juga. Ayo, duel. Nice. Ajar. Nih gue bantu. Walaupun damage gue kecil banget ya. Wah, bener-bener dah. Ternyata dia sekarat itu cuma bohong doang. Kabur dulu dah. Kejar dong, Angki. Bisa tuh, mukul sekali, mati. Lagi. Nah, jangan diambil. Biar aku yang ambil. Nah, udah nih. Yuk, balik yuk. Meduet. Kita bikin Petera Odon. Akhirnya. Setelah sekian lama. Nah, ini kita bisa cari kristal dan lain-lain lah. Bisa nih, lumayan. Nih. Kamu akhirnya dapat saddle. Tuh. Bagus kan? Kita kasih movement speed deh. Terus gue buat Machate dulu deh, Machate. Nih. Terus Angki. Angki butuh metal, bisa nih. Nah, dengan begini kita bisa mencari batu dengan sangat mudah. Mana sih Angki? Ini kah? Oh, ini nih. Ini saddlemu. Tuh. Yuk, jalan. Oke, larinya udah lumayan lah. Nih, gue kalau pukul sakit nih harusnya. Op. 12.000, buset dah. Sakit banget. Ambil hide. Kalau wood dia bisa dapat. Dapat touch doang dia. Oke, tidak. Nah, ini nih. Gua kesal nih sama dia. Berapa sih? Bisa lah. Nggak bisa. Oh, bisa. Level dia rendah doang nih. Ini kau. Duel kita, hah?
Mati kau. Gak usah macam-macam, hah? Dapat karatin. Kamu lagi? 18.000 tuh makan. Gila sakit banget angkinya. Lihat nih, guys. 74.000 damage-nya. Wow. Makan tuh angki nih, bos. Yuk, guys. Ayo kita berburu yang harusnya diburu. Oh, I can fly sekarang. Stamina aman lah ya. Berarti kita fokus ke movement speed dulu. Let's go. Nah, dengan begini kita bisa mencari metal dan juga kristal. Bentar, gue liat kita markasnya di sini. Aku tersesat. Berarti kita agak maju dikit deh. Yuk, kesana. Oke, sejauh ini gue masih belum lihat kristal. Tapi kalau ada metal-metal kayak gini, ambil aja deh. Metal di sini warnanya lebih cerah. Bagus. Firasat gue kayaknya di sini bagus banget ini kalau jadiin base. Itu dekat air terjun, bikinnya di sini. Wow. Bagus sih. Bagus. Kayaknya di sini ada deh kristal. Harusnya ya. Tempat-tempat tebing-tebing kayak gini. Nggak ada. Oke, kita cari lagi. Di tempat-tempat kayak gini harusnya ada nih. Mana ini? Gua belum menemukan kristal, penampakan kristal. Kayaknya di atas-atas gunung sana. Ada apa nih? Oh, ada halo. Gue merasa di mod ini itu nggak ada dodo. Terus kristalnya kayak sedikit banget gitu. Bahkan nggak ada gitu. Ada metal banyak banget. Ayo ambil. Nyam. Ini sangat bagus sekali nih metal. Dengan begini dunia permetalan kita aman lah. Udah berapa sih? Udah 3.000, lumayan banget. Kan ini di office. Lumayan dapat muton nih. Mati kau. Kita butuh daging muton. Sama pelt. Ih, banyak banget. Banyak banget, buset. Lah. Banyak banget. Wah, lumayan. Tadi kayak ada satu lagi deh. Aku aneh nih, kambing. Itu apa tuh? Bentar, itu apa tuh? Oh, aman. Raptor. Bentar, gua ambilin dulu. Cepat aja, gua ambil. Bentar ya, gua ambil cepat. Ini penting ini masalahnya. Oke, raptornya menang, saatnya kabur. Oke, kita dapat raw muton banyak banget, dapat pelt juga. Wah, lumayan. Wah, enak ya farming di mod ini atau di map ini, bagus. Tapi permasalahannya adalah kristalnya kemana kristal? Oh ya, sejauh gue main ini gak ada permasalahan sih. Gue main dua mod digabungin, aman. Ini hybrid, lumayan. Berarti bisa nih kita pakai. Dan gue nggak tahu nih hybrid itu apa saja gitu. Dari namanya sih hybrid, berarti kayak ada gabungan dino gitu kah? Boleh lah kita coba. Akhirnya kristal. Waduh, gila, banyak banget di sini. Ini di mana sih? Di bawah sini. Oke. Sama obsidian lumayan. Obsidian dapat berapa? Dapat 1.000, lumayan. Kita bisa bikin banyak hal lah. Bisa teleport. Aduh, naik kah? Manja banget, Osan. Naik dong. Nah. Yuk, gas. Tapi ini belum lokasi tepat sih. Kasih yang bisa di farming, apalagi obsidian kayaknya kita butuh banget nih. Apa itu? Halo, ini sejauh gua mengeksplor belum ada ini ya, kayak dino ini dari Anunnaki langsung.
Oh satu-satu, tadi ada BTS. Aduh ini Raumuton. Main gua ambil dah. Bisa gak ya? Oh bisa. Yuk kita farming. Nah peteran Odin gua udah cepat banget nih. Ya udah cukup deh. Ini gak bisa rem soalnya, bahaya. Ini kita naikin darah dikit sama damage. Udah. Aman. Let's go. Apa ini? Wah, gue baru nemu nih. Ini kayak dari mod nih. Oh, berang-berang. Apakah itu kamu? Oh, bentar. Gue kan ada spyglass ya. Spy. Nih, gak jadi dia. Nah, kita lihat. Oh, BTS dia. Oke, BTS dia nggak terlalu butuh apa-apa. Nggak macam-macam butuhnya. Butuh Magic Berry juga bisa. Sama kibble. Berarti kibble di sini penting ya. Ada Rex. Itu apa tuh? Rogu Santo Thanatos. Darahnya berapa? 100. 100k ya? Wah, ngeri banget. Ini dari mod apa nih? BTW. Nah, kalau gini gue agak-agak bingung nih. Apa itu Godzilla? Bentar. Ada Raptor. Bahaya. Godzilla versi mini gitu. Gue lihat-lihat dia dikeroyok nih. Tuh. Bentar. Gue kayak mau nonton deh. Gue lihat siapa yang menang nih kira-kira. Yang menang akan jadi milikku. Dikerak tiga orang dong. Wah tapi darahnya nggak bisa habis. Kalau gue bantu bisa nggak ya? Tapi kayaknya lama deh. Apa gue bantu aja? Damage gue sakit sih harusnya. Yaudah lah gue bantu aja ya. Cuman siapa tau dapat sesuatu lagi. Let's go. Aduh. Wait, pingsan kah? Wait. Petranodon. No. Oi. Wah, ini kenapa dino-dino di mod ini tuh sangat-sangat nah gini. Di right dong. Right. Nah. Wah, hampir mati kocak. Enggak deh. Bahaya. Wah, padahal darahnya sedikit. Ya sudah. Ayo, mati ntar. Wait, gue mendengar ada dino terbang. Apa ini? Dragon. Wow. Darahnya 1,6M dong. Oke, kalau gini harusnya bisa lihat. Aduh. Tidak.